Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya di channel Andika Harian. Oke, teman-teman, masih di Pulau Bali dan sekarang ini saya lagi di Pantai Seminyak, salah satu pantai yang paling terkenal di Bali selain Kuta ya. Jadi nanti videonya saya mulai dari depan dan nanti saya perlihatkan ke teman-teman pesisir Pantai Seminyak seperti apa ya. Jadi tonton terus videonya teman-teman sampai akhir untuk tahu detail dari Pantai Seminyak. Jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, jadi seperti inilah tampilan depan dari Pantai Seminyak ya. Jadi Pantai Seminyak ini terkenal dengan banyak beach bar yang berderet di dekat bibir pantainya, sepanjang pesisir pantai seperti ini teman-teman. Jadi kita sebelum ke pantai pasti melewati beach bar gitu ya. Nah, untuk pesisir pantainya seperti ini teman-teman, Pantai Seminyak Bali. Sesuai dengan nama daerahnya ya, Pantai Seminyak ini berada di daerah Seminyak, Kuta Utara, Kabupaten Badung. Jadi pantai ini memiliki pasir yang putih dan lembut teman-teman. Ombaknya juga cocok banget untuk berselancar serta pemandangan sunset yang indah ya. Pantai Seminyak ini juga terkenal memiliki banyak fasilitas restoran, kafe, beach bar yang seperti saya tunjukkan di depan tadi dan hotel-hotel di dekat pantai ini ya. Di pantai ini sering dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara karena keindahannya serta banyaknya aktivitas yang bisa dilakukan di sini. Di video sebelumnya saya sudah buatkan video tentang beach bar di Pantai Seminyak ini, salah satu beach bar yang cukup terkenal namanya La Plancha. Teman-teman bisa cek video sebelum ini ya, beach bar La Plancha Seminyak itu keren banget teman-teman. Nah, ini anak-anak main di pinggir pantai ini aman-aman aja teman-teman karena ombaknya cukup landai dan tenang. Dan ini ada bendera merah tanda batas buat pengunjung bermain-main air, itu dianjurkan tidak melebihi bendera merah ini ya, karena kalau ke tengah-tengah itu biasanya ombaknya besar dan datang secara random atau tiba-tiba. Pantai Seminyak ini teman-teman ini cukup terkenal selain Pantai Kuta yang memiliki pemandangan matahari terbenam atau sunset yang sangat indah. Jadi banyak orang yang datang ke pantai ini menikmati keindahan matahari terbenam. Jadi keramaian Pantai Seminyak ini biasanya pada pukul 3 atau pukul 4 sore ke atas ya, hingga larut malam. Dan di sini banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Ini payung-payung sepanjang bibir pantai ini adalah beach bar. Lalu ini ada persewaan kuda atau rental kuda. Kita bisa berkuda di sepanjang bibir pantai sambil berfoto-foto ria serta menikmati sore hari di Pantai Seminyak ini. Pesisir pantainya cukup panjang ya, Pantai Seminyak ini. Jadi sepanjang inilah juga beach bar ini berdiri di sepanjang pantai dengan berbagai brand-brand yang bermacam-macam ya. Untuk wisatawan mancanegara atau bule-bule itu biasanya kesini bawa papan selancar teman-teman ya, karena di sini ombaknya terbilang masih cukup aman untuk selancar dan nggak begitu banyak karang di bagian tengah. Jadi para wisatawan yang demen selancar itu biasanya bermain selancar di sini. Untuk garis pantainya sendiri kalau dilihat-lihat hampir seperti Kuta. Jadi memang Seminyak ini jadi cukup terkenal karena selain keindahan pantainya dan garis pantainya yang panjang serta pasirnya halus, sunset di sini juga keren banget ya teman-teman. Nah, ini masih pukul 4 sore, suasananya seperti ini teman-teman ya. Anak-anak ini asik main air. Nah, ini sunset teman-teman ya. Wah, sunsetnya keren banget. Ombaknya ini juga untuk anak-anak kecil ini aman tuh. Pesisir pantainya panjang teman-teman ya. Sampai sana ini terhitung masih Pantai Seminyak namanya. Nah, ini ada petugas atau lifeguard bawa peluit. Dia tiup-tiup peluit, prit-prit-prit gitu ya. Kalau untuk buat pengunjung yang terlalu menengah, terlalu ke tengah maksud saya, karena takutnya bahaya.
mengingatkan ya. Ombaknya di tengah cukup gede, cuma kalau sampai ke pinggir ini masih cukup aman untuk anak-anak. Kita harus selalu waspada, jaga keluarga kita jika main di alam lepas, karena kita nggak tahu ombak datang besar tiba-tiba kayak gitu. Dan musik-musik di beach bar ya terdengar sampai di tepi pantai kayak gini. Sepanjang ini beach bar semua. Dan beginilah teman-teman suasana Pantai Seminyak waktu sunsetan ya. Nah, ini banyak pengunjung, semakin sore semakin ramai. Jadi buat teman-teman yang kesini, rekomendasi kesini pukul 3 atau pukul 4 sore ya. Jadi kita bisa menikmati sunset. Ombaknya juga sudah cukup tenang, agak surut. Jadi kita bisa main air itu nggak was-was kalau bawa anak kecil. Lalu sunsetnya juga keren, kita nggak harus nunggu lama-lama. Dan kita juga menikmati beach bar di sepanjang pesisir pantai ini mulai dari pukul 4 sore. Seperti itu teman-teman. Nah, rame banget ya. Tapi meskipun rame karena pesisirnya ini cukup panjang, jadi kita masih bisa leluasa bermain-main di Pantai Seminyak ini. Ini ya, ada bule satu ini sedikit bandel teman-teman. Dia jauh ke tengah sendiri ini. Sudah disemprit sama petugas. Bolak-balik dia nggak mau minggir. Nah ini cukup jauh ke tengah ini. Nah, dia malah ke tengah terus ini tuh. Tuh, wah. Jauh ini dari pinggir pantai. Tapi lifeguardnya udah semprit-semprit bolak-balik. Yang bahaya di pantai itu teman-teman ya, itu sebenarnya bukan ombak dari sana, tapi ombak baliknya ini ya. Itu yang biasa banyak korban untuk di laut, itu kayaknya memang arah ombak kembali. Kalau ombak datang kayak gini kan seru gitu, tapi tarian ombak baliknya itu yang kalau nggak waspada ketarik ke tengah. Kan ombak nggak bisa diprediksi ya, kecil besar datangnya random. Kadang tiba-tiba gede ombak gitu kan. Jadi banyaknya fasilitas di Pantai Seminyak ini teman-teman banyak menarik pengunjung ke sini ya. Selain sunsetnya juga bagus, di sini banyak kegiatan atau aktivitas di sini banyak teman-teman. Ada berkuda seperti tadi ya, beach bar, lalu ada hotel-hotel, dan di sini juga ada pasar tradisional teman-teman. Nah, ini ada juga yang bawa anjing olahraga sore. Wah, ini anjingnya pada nggak takut main air ya. Nah, kita di pantai ini bisa banyak aktivitas teman-teman sore hari kayak gitu. Nah, ini semakin sore semakin ramai dan semakin banyak yang menghabiskan waktu di Pantai Seminyak ini. Ada yang berolahraga, ada yang berjemur, ada yang bermain-main dengan anjing, ada yang bermain air, lalu ada yang berselancar, berenang, macam-macam teman-teman. Ada yang berbelanja, jadi kita chill banget kalau sore hari di Pantai Seminyak ini. Nah, ini beach bar yang di pinggir pantainya teman-teman. Teman-teman bisa juga bersantai di sini. Inilah pelanca ya. Saya sudah buatkan videonya sebelum ini teman-teman. Teman-teman bisa langsung ngeca cek video sebelum ini. Oke teman-teman, itu tadi jalan-jalan kita di Pantai Seminyak ya. Keren banget, pesisir pantainya panjang dan juga ombaknya juga keren, nggak deres. Buat anak-anak main itu enak, dan sunsetnya juga keren, nggak kalah dengan Pantai Kuta. Jadi terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan ketemu lagi di video jalan-jalan selanjutnya. Bye-bye.